Stok burung cikun yang masih anakan masih tersedia, ada pilihan. Untuk yang lagi mencari anakan teke gudang nanti bisa dipantau di berbunyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kicomania, selamat siang. Untuk siang ini OMI Channel hadirnya di pasar burung Pramuka Matraman Jakarta Timur, pas di belokan ini ya, belokan dari samping gedung Pramuka lurus terus ada belokan, ini dia untuk tempatnya dari belokan gedung warna hijau. Dan untuk siang ini OMI Channel doakan semoga sobat kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Untuk masuk ke dalam sini ada masakan padang bumanti di depan, berbelok ke sebelah kanan sampai ke sini ya, soalnya untuk posisi di dalam. Dan untuk kali ini kita tertuju untuk kios Mas Samet yang ada di lantai dasar ini. Untuk kios Mas Samet adanya di sebelah sini. Nah, kita pantau ya untuk kios Mas Samet. Ini untuk kios ini selalu ramai. Untuk dukungannya OMI Channel mau subscribe, bunyikan lonceng dan terima kasih. Coba kita pantau merapat ke dalam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bos. Gimana untuk kabar hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini di pundak apa nih Mas? Cakep banget kayaknya. Oke, nanti kita lihat ya Mas. Ya. Kita pantau nanti. Oke, Mas, siap. Untuk hari ini yang ready apa nih Mas? Untuk hari ini ready-nya jiblek lolo sama ini konin. Berarti banyak untuk lolo-nya Mas. Lolo-nya banyak. Oke, nanti kita pantau Mas ya. Ya. Yang mau mantau ke sini dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Kita buka subuh. Tutup paling ya jam lambat-lambatnya jam 6 jam 5. Oke, udah tutup Mas ya. Ya. Ini Mas, untuk yang mau tuker tambah atau kirim-kirim bisa apa enggak? Bisa, bisa. Kalau mau ya? Kirim-kirim Jabodetabek bisa via COD. Iya. Terus tapi ongkir ditanggung sama pembeli. Iya. Sampai benar-benar oke ya untuk burungnya ya. Iya. Nanti video call dulu ya. Iya. Kalau luar DKI bisa, tapi sebelum kita kirim kita lihat dulu. Okay. Videonya kita kirim videonya, baru kalau cocok transfer dulu. Oke, okay. Seperti itu Mas ya. Ya, nanti konfirmasi WA dulu lah pokoknya. Iya, siap. Untuk yang mau tukar tambah bisa nggak? Tukar tambah bisa. Bisa ya. Oke, okay. Nanti tinggal dipantau merapat ke kios ya. Iya. Oke, okay. Oke lah. Okay, kita semangat dulu. Pantau aja ya. Iya, siap, monggo. Oke. Okay. Untuk stok terbaru di Kios Mas Samet tersedia dari burung kolibri ninja dada merah. Kolibri ninja dada merah tersedia masih lumayan banyak. Harganya ini dikasih Rp150.000. Nanti bisa dipilih-pilih ya. Kalau mau nego-nego silakan dipantau merapat ke kios. Dari Kios Mas Samet posisinya lantai dasar. Dan untuk kios ini selalu ada burung-burung yang unik-unik. Jadi nanti untuk mencari burung unik-unik bisa dipantau di sini atau pesan ya. Untuk stoknya masih banyak, silakan dipantau merapat kemari. Dari stok anakan terucuk ini juga ada. Terucuk mana nih? Jawa Timur. Harga berapa ini? Rp80.000. Masih bisa kurang. Rp80.000 masih bisa kurang dari terucuk Jawa Timuran. Untuk yang masih lolan ya, tersedia masih ada nih. Untuk yang memantau dari burung terucuk ini tersedia masih ada. Silakan dipantau untuk selengkapnya. Masih lumayan banyak ya. Kalau kutilang berapa nih Mas kutilang? Kutilang Rp50.000. Ini juga ada ya dari stok burung kutilang. Untuk yang mau matau dari burung kutilang tersedia masih ada. Lagi mainan burung apa nih Mas? Palak. Parkit lokal. Kayaknya matanya mata merah Mas ya. Mata merah nih. Ya, lutino mata merah. Lutino mata merah. Jinak banget. Jinak banget. Bisa buat mainan anak kecil, nggak berbahaya kan? Sayang anak. Nggak berbahaya kan? Enggak. Harga berapa? Rp150.000 ya? Ya. Satu ekor. Satu ekor doang Bos. Jadi cepat-cepat dia dapat nih, buat mainan. Pokoknya nggak berbahaya, nggak terbang-terbang. Ya. Jadi aman ya? Nggak gigit. Oke, nggak gigit. Jadi aman buat mainan. Untuk stok anakan dari burung ciblek, sisi padi dan ciblek gunung, ciblek semi ini tersedia di sini. Untuk yang ini ciblek apa nih Mas? Semi kayaknya semi, ya. Semi. Yang ciblek semi anakan berapa nih? Ciblek semi anakan 200.000. Stoknya berapa ekor nih? Jamin jantan. 5 ekor. 5 ekor untuk yang ciblek semi ini untuk stoknya ya. Untuk lolohan atau anakan dari ciblek semi, yang cikun mana? Yang ujung. Cikun itu. Nah. Oh ini bagian bawah. Itu ujung ya. Hampir mirip soalnya burungnya nih. Untuk yang ini harga berapa nih Mas? Cikun.
60.000. Mantap ya, jengit-jengit nih. 60.000 dari stok burung cikun yang masih anakan, masih tersedia, ada pilihan. Kalau yang sisi padi yang mas? Ini yang ada alisnya. Ada alisnya? Ini sisi padi mas? Ya. Oke, sisi padi harga berapa nih? 50.000. Sisi padi ada stok berapa ekor kira-kira tuh? Tiga ekor. Tiga ekor ya. Kalau yang si black semi yang ini dada putih nih ya. Nah, dada putih. Ada stok loloan yang ada nih. Biru apa? Untuk stok dari tengkek udang anakan. Tengkek udang anakan yang pelatuknya atau parunya ini merah ya mas ya? Yang merah. Kalau udah dewasa tapi ya? Ya ini yang biru. Yang ini yang biru. Yang ini yang merah. Harganya bagaimana mas? Harganya beda apa enggak? Sama, seratusan. Seratusan. Oke, harganya seratusan ya, masih bisa dinego. Nih untuk tengkek gudang stoknya yang masih anakan, untuk yang lagi mencari anakan tengkek gudang nanti bisa dipantau di sini. Biasanya Mas Ahmad ya. Dari burung pendet yang masih anakan, pilihan yang jantan ini ya, pendet jatim gemuk nih, harga 150. Nanti untuk negonya silakan dibantu merapat ke kios. Jadi stok burung pendet jatim yang tersedia di kiosnya Mas Camat masih ada. Silakan dibantu ya untuk yang sedang mencari burung pendet jatim. Di stoknya masih ada pilihan. Besaran ada 5 ekor lagi. Dari stok burung kacer juga tersedia nih. Untuk kacer yang pantauannya ini pantauan udah jadi apa belum Mas? Udah gacor dor ini. Stoknya ada berapa ekor kayak gini? Cuma satu mas. Satu aja, satu ekor ya. Harga berapa ini? Ini 1,5 pulset. 1,5 pulset. Kepalanya gede banget mas ya. Mantap banget nih kepalanya. Parunya tebel. Gacor dor berarti udah ngobrol mas ya? Full set. Nih 1,5 pulset. Ini kandangnya atau sangkar seperti ini. Sangkarnya merek apa ini? Replika biasa ya, tapi masih bagus banget untuk sangkarnya. Nanti untuk yang mau dari burung kacer ini bisa langsung dipantau dari burung-burung gacoran ini. Nih lagi dipantau dulu ya. Wah mantap banget, langsung istimewa isiannya nih dari burung kacer, langsung berbunyi ya. Nah mantap ya, udah bisa dimainkan pokoknya dari burung kacer yang pantauan udah gacor dor, udah ngobrol pastinya mas ya. Pasti langsung pantau, kalau nggak ngobrol jangan dibayar. Oke, kalau nggak ngobrol jangan dibayar. Lihat kualitas, kalau 1,5 berarti kualitasnya udah oke mas ya. Oke mantap, untuk yang mau dari ini bisa langsung dipantau nih. Kalau dimasukin ke gantangan juga nggak malu-maluin ya? Enggak, emang buat lapangan mas. Buat lapangan ya. Oke. Nah ini ada dari burung kolibri. Untuk kolibri ini yang udah dipilih dari Om Biokan, yang di Om Biokan di depan tuh banyak ya. Ini udah dipilih-pilih, mungkin yang paling bagus. Untuk yang paling bagus harganya berbeda apa enggak ini? Harga sama 15. Oh sama 15 pasti ya. Ini untuk yang dipilih-pilih. Untuk pilihannya masih banyak dari burung kolibri, nanti juga dipantau di sini. Untuk yang dadanya ini dada merah. Ini lagi disiksa dulu ya. Nah ini juga solo tuh dari burung kolibri, langsung dimasukin, mantap. Berapa ekor mas? Satu ekor. Banyak lagi bos. Harga berapa mas tadi mas? Harga berapa? 150. 130 kenanya ya, mantap. Ini juga solot lagi kolibri, lagi banyak burung kolibri ya. Ini berapa solotan yang ini? Sama ya. Kenanya 13. Untuk yang udah dipilih ya, mantap. Bungkus. Dari satu burung black summer ini juga tersedia. Oh ini mas Paraja. Paraja berapa? Paraja 125. 125. Ekornya apa sih ini? Biru. Ekor biru. Paraja ekor biru. Sepak apa ekor ini? Satu ekor aja dari burung Paraja. Untungnya sekarang mencari burung Paraja, stok satu ekor. Dari stok burung puter putih, mata merah ini sebenarnya ya. Nih mata merah, cuman nggak terlalu merah kalau di flash seperti ini. Harga 150 untuk satu pasang dari puter putih yang mata merah. Kalau yang coklat berapa tuh mas?
Coklat berapa? Sama. Terus coklat sama, ini untuk coklatnya seperti ini. Harganya dikasih sama ya, 150 satu pasang. Kayak 500. Ada satu dari burung jalak nias dan jalak kebo. Ini patonnya sudah jadi mas ya? Iya jadi. Sudah pada jadi. Yang jalak nias berapa? Nias 250.000. Patonnya burung jadi, batu udah pantau bunyi. Yang jalak kebo? Kebo 200. Kebo 200. Juga pantauannya udah berbunyi dari burung jalak. Jalak kebo ya. Matanya sih mata kuning kayaknya nih. Mata kuning. Pantauan burung jadi pastinya semua udah makan fur. Jalak suren 500.000, ada stok 2 ekor. Ada stok dari burung jalak suren ya. Yang masih tersedia. Stoknya 2 ekor aja untuk stok dari burung jalak suren. Ini untuk satunya bagian atas, untuk stok dari burung jalak surennya. Ada juga stok dari burung SKP, untuk SKP singkatan rombongan putih. Pantauan burung rawatan udah riwikan. Harga berapa nih mas? Rp300.000 udah rawatan ya? Udah rawatan, riwikan. Stoknya ada berapa nih? Stok ada banyak buat. Banyak ini ya? Untuk yang mau dari burung ini SKP. Bisa dipantau di sini, tersedia masih ada untuk pantauannya. Untuk sebelahnya ini apa mas? Redekan Sumatera. Redekan Sumatera. Terus pantauannya bagaimana? Pantauan rajin. Pantauan rajin bunyi ya? Kalau burung-burung rajin semua udah makan fur mas ya? Fur alus semua. Udah makan fur alus semua. Harganya berapa? Ini harganya kena 250. 250. Iya. 250 pantauan udah makan fur, udah makan fur halus dan udah pantauan riwik. Untuk yang lagi mencari burung redekan Sumatera ini tersedia ya, burungnya mulus nih. Ini untuk sebelahnya ada dari burung pleci mas ya. Kalau pleci, pleci mana nih? Jakun Bali. Udah jadi belum? Udah kacoran nih. Harga berapa nih? 100.000. Pleci dakbal dakun Bali ya, udah pantauan kacoran atau udah berbunyi, udah makan fur juga. Untuk yang mau dari burung pleci dakun Bali ini tersedia. Ada stok dari burung kowul, ini juga tersedia ya, kolibri bulung, bagian yang jantan. Harga berapa nih Mas Ahmad? Kalau yang itu 200.000. 200.000. Udah makan fur belum Mas Ahmad nih? Masih campur. Campur ya? Masih campur dari burung kolibri bulung. Untuk yang mau dari burung kolibri bulung, stoknya nggak banyak ini. Ada ini ya yang terpantau. Yang dari Jawa ini. Dari pantauan burung anis, ini anis kembang mas. Anis kembang. Tadinya posisinya untuk anis kembang ini bagaimana? Kondisinya gacor dulu mas, belinya mas saya gacor. Oh, dulunya belinya gacor. Iya, terus dia kurang tahu apa kerawat. Kurang jerawat. Terus habis mabung. Habis mabung ini ya. Ya. Tapi tadinya gacoran ya. Sudah mulai ngeriwik. Sudah mulai ngeriwik lagi ya. Tadi udah kelihatan. Harganya kasih berapa untuk yang kayak ini? Itu 1 juta full set, Bu. 1 juta full set. Sama sangkarnya nih. Sangkarnya Raffi Jaya. Nah, Raffi Jaya. 1 juta full set. Sudah dipasang. Harganya burung gacor, mabung terus burung mulai ngeriwik-ngeriwik lagi. Untuk yang mau tinggal dipantau ya. Dari stok burung kapas tembak ini juga tersedia. Untuk stok dari kapas tembak ini, pantauan burung gacor ya. Harga 600.000 untuk yang pantauan burung gacor dari burung kapas tembak. Untuk yang sedang mencari burung kapas tembak, silakan dipantau merapat kemari, ini juga ada. Dari stok burung Sri Gunting, abu-abu yang muda hutan atau MH. Ini masih muda ya. Harga 150.000. Masih anakan yang muda hutan. Tapi udah makan fur apa belum, Mas? Masih semi hitungannya ya. Sri Gunting abu-abu yang dari Jawa. Untuk yang lagi mencari burung Sri Gunting abu-abu Jawa, masih muda hutan, silakan dipantau ya. Wah, ini bisa dibully. Ini untuk yang sebelah sini kita pantau untuk Black Tamrut. Ini untuk Black Tamrut, lihat lumayan banyak mas ya. Kalau yang kayak gini pantauannya udah berbunyi apa belum ini mas? Udah berbunyi. Pantauannya harga berapa nih untuk yang udah bunyi? 2,5. Stoknya kayaknya melimpah mas. Ada 4 ya. Ada 4 ekor dari Black Tamrut untuk yang pantauannya udah berbunyi. Untuk yang sedang mencari burung ini silakan dipantau merapat kemari. Ini tersedia. Lumayan ada untuk belian. Kalau kayak gini mah makannya makan-makan yang manis-manis mas ya. Makan manis-manisan. Ada stok dari burung sikatan mas. Ini untuk yang ini pantauannya udah makan fur kayaknya. Udah mutasi warna ya dari burungnya.
seperti ini, udah mutasi warna. Harganya berapa ini, Mas? 200.000. 200.000 bisa dinego ya. Dari sikatan Mas udah mutasi warna, udah makan fur. Untuk pantauan burung bunyi dari burung ini, untuk lebih jelasnya nanti tinggal dipantau ya, merapat ke kios. Dari stok teledekan biru ini juga ada pantauan dari burung ini, udah berbunyi, udah makan fur. Harga 150 untuk yang pantauannya udah berbunyi, udah makan fur. Dan untuk yang lagi mencari burung teledekan biru nanti bisa dipantau di sini ya. Ini tersedia nih untuk teledekan biru. Kalau sebelahnya ini ada kicap ranting nih. Kicap ranting bagian yang jantan. Yang jantan ini, kicap ranting bagian jantan harga berapa nih, Mas? Itu 100. 100.000. Pantauannya burung bagaimana? Burung rawatan, Mas. Burung rawatan. Pantauan bunyi belum? Bunyi masih semaunya. Bunyi semaunya ya. Ini lagi proses penjinakan, jadinya taruh sini. Oke, proses penjinakan ya. Iya. Dari kicap ranting. Jadi untuk yang lagi kalau udah jinak kan enak. Nanti kalau udah jinak enak ya. Iya. Oke. Untuk yang punya aviari mantap juga nih, dari burung pelatuk gondang yang sangat merah ya. Ini satu pasang dari burung pelatuk gondang ini. Untuk yang sedang mencari burung ini nanti bisa dipantau di sini. Harga berapa nih, Mas? Pasang. Iya. Pasang itu gopek. Satu pasang gopek. Kalau per ekor berapa jantan betina nih? Jantan betina berapa? Kalau jantan jantan aja, betina betina jantan aja. Jantan 300. Jantan 300. Berarti betina 200 ya? 200. Oke, betinanya 200. Dari stok burung ciblek, ciblek kristal. Ini untuk ciblek kristal tapi bagian yang betina ya. Bagian betina siap bicus. Tapi untuk posisinya ini masih perawan nih. Masih perawan siap. Endemi. Ini untuk harga berapa ini kayak gini? Cukup 300. 300.000 ya. Kalau ciblek bagian betina bunyi apa enggak sih? Bunyi, Pak. Bunyi ya. Tapi enggak seperti jantan. Untuk yang mau ternak-ternak ini ada bagian betina. Untuk kolibri dada coklat, pantauannya dari burung ini bagaimana, Mas? Gacoran mewah, Bos. Gacoran mewah isian maksudnya? Isian full. Isian full. Harganya berapa untuk kayak ini? 500, Mas. 500 bisa dinego ya? Iya. Stoknya bagaimana? Ada berapa ekor? Ada 3 ekor. 3 ekor ya? Iya. Kolibri dada coklat, pantauan isian ya? Udah masuk isian. Untuk yang mau dari kolibri dada coklat, bisa dipantau di sini. Ini tersedia nih. Ada satu dari burung pleci pacitan, udah riwikan jaminan jantan ini ya, pantauan burung rawatan. Harganya 150.000 jaminan jantan pastinya ya, dari burung pleci seperti ini. Udah mutasi warna ini dari burung pleci pacitannya, karena mungkin udah makan fur kali ya, jadi udah mutasi warna seperti ini, untuk warnanya berubah. Untuk yang mau dari burung pleci pacitan nanti bisa dipantau di sini. Ini tersedia. Itu dulu sobatku ya yang bisa dipantau dari kios sama-sama kondisinya landai dasar. Untuk kios ini stoknya dari burung-burung pilihan rawatan dan gacoran. Dan untuk burung-burung unik biasa tersedia di kios ini. Silakan dipantau merapat kemari, untuk harga nanti bisa ditawar-tawarnya di kios. Ini untuk Mas Samadnya. Terima kasih banyak Mas Samad ya. Ya. Oke Mas, mudah-mudahan sehat selalu Mas. Untuk kiosnya mudah-mudahan makin laris manis. Amin amin. Dari kios Mas Samad. Siap. Lagi sehat-sehatan ya. Iya, ini lagi balas-balas sih ini. Masasi Anis gacor. Oke. Juga selalu Mas ya. Ya, siap. Ya. Terima kasih, Bos. Ya, mantap di kios Kak Men. Oke. Ya. Mantap. Nah, itu dulu, silakan dikunjungi untuk kios Mas Samad, posisinya lantai 1. Terima kasih untuk yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.